Assalamualaikum sahabat HNI. Memperbarui nomor HP di AVO sangat penting untuk keberlangsungan aktivitas dan keamanan akun. Karena nomor HP digunakan sebagai metode verifikasi dan notifikasi penting di AVO. Jadi segera perbarui nomor HP-mu yuk. Pertama, login ke akun AVO melalui website hni.net atau aplikasi HNI Mobile. Kedua, pada menu profil pengguna, pilih profil, klik handphone, dan akan muncul nomor HP yang sudah terdaftar. Sebelum mengganti nomor HP, kamu perlu tahu kondisimu terlebih dahulu ya. Kondisi pertama, jika kamu belum pernah melakukan verifikasi atau nomor HP-mu pernah terdaftar di berbagai akun AVO, maka kamu harus melakukan verifikasi secara mandiri dengan klik tombol verifikasi. Masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor HP-mu pada kolom OTP. Klik submit dan akan muncul tombol update sebagai tanda verifikasi sudah berhasil. Kondisi kedua, jika kamu ingin mengganti nomor HP dan nomor lama yang terdaftar di AVO masih aktif, kamu bisa melakukan pembaruan secara mandiri dengan klik tombol update. Masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor lamamu dan klik submit. Kemudian akan muncul kolom nomor HP baru. Isi kolomnya dengan nomor barumu, kemudian klik kirim OTP. Masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor barumu, dan klik submit. Kamu sudah berhasil mengganti nomor HP-mu. Kondisi ketiga, jika kamu ingin mengganti nomor HP dan nomor yang terdaftar di AVO sudah tidak aktif, maka kamu harus menghubungi CRM melalui email atau Telegram dengan menyertakan data nomor ID, nama agen, nomor HP yang akan diganti, foto KTP, dan foto diri dengan KTP. Jika data diri yang kamu lampirkan sudah sesuai, maka CRM akan memperbarui nomor HP-mu. Kemudian, kamu harus kembali ke menu handphone pada AVO untuk verifikasi nomor barumu dengan klik di sini. Akan muncul kolom kode OTP, masukkan OTP yang dikirimkan nomor barumu, dan klik submit. Nomor HP-mu sudah berhasil diperbarui. Kamu harus ingat, jangan pernah memberikan kode OTP ke siapapun, termasuk pihak yang mengatasnamakan HNI. Jika kamu mendapatkan notifikasi OTP yang tidak kamu lakukan, segera hubungi CRM pada kontak berikut. Pastikan untuk selalu mengecek nomor HP-mu secara berkala ya, demi keamanan informasi akunmu.